foto estetik buat dipajang di sosmed. Tapi jangan kelamaan ya kau main airnya, nanti cantiknya bisa luntur. Ngomong-ngomong soal air, Otan jadi penasaran nih. Bagaimana ya seekor burung terbang di tengah hujan melanda? Karena ini hanya simulasi, jadi kita nggak perlu nunggu hujan ya. Cukup dengan siraman air seperti ini juga bisa kok. Cakep! Karena debit air yang sedikit, Sobat Otan jadi nggak takut nih untuk melewati air. Om Editor! Kita ulang sekali lagi ya, biar lebih jelas. Teman, sebenarnya burung tidak menyukai kondisi hujan bukan karena ia tidak suka air. Bulu burung yang saling menumpuk seperti atap membuat ia menjadi aerodinamis dan tahan air. Tapi saat hujan deras disertai angin, membuat molekul udara berkurang, sehingga burung tidak leluasa untuk terbang karena udara yang kurang rapat membuat ia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk terbang.